بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا والنور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين ولأله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طبِّ القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma ja'al sadirati khairan min alaniyati wajal ja'al alaniyati salihah amma ba'du Al mukarram al muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim para ulama para asatidah penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya Rabbal dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan Yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak saya sebutkan namanya satu persatu Tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya Kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiyah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam memimpin kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. terkhusus kepada segenap Bapak Polisi, Bapak Abri, dan juga segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KU, atau Bapak Lurah, terkhusus kepada Bapak Bupati Majalengka yang diwakilkan oleh anaknya. Yang kita doakan juga semoga semua aparat pemerintahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat terkhusus kepada keluarga besar Haji Asep sekeluarga yang semoga dengan adanya acara pada malam hari ini Mendatangkan keberkahan dalam hidup beliau Mendatangkan kemudahan dalam hidup beliau Mendatangkan ketenangan dalam hidup beliau Terkhusus menjadi sebab Nabi Muhammad SAW Bangga dan senang pada malam hari ini Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sebelumnya Al-Fakir saya ingin tanya kepada semuanya kira-kira dengan adanya acara maulid pada malam hari ini kira-kira Nabi itu senang atau tidak gembira atau tidak kalau Nabi sudah senang kalau Nabi sudah gembira kira-kira Allah gembira tidak kira-kira Allah senang tidak Allah ridho tidak kalau sudah Allah dan Nabinya senang gembira ridho atas perbuatan dilakukan oleh hambanya maka semoga hamba itu kelak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus selalu kita hadirkan dalam kehidupan. Sekarang ini Pak Bu, banyak orang kadang mencari kemuliaan di mata manusia. Tapi tidak berusaha mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya seberapa lama kita hidup dunia ini? Mencari kemuliaan di mata manusia Sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan akmar umatina wasabin. Umur umatku itu kata Nabi antara 60-70. Adapun akhirat surganya Allah abadi. Khalidin fiha abada. Selama lamanya kita mau bandingkan kehidupan 60-70 tahun di dunia dengan kehidupan akhirat surganya Allah, maka tidak sebanding dengan itu semuanya. Maka hadirkan para hadirin di dalam hidup ini fokuslah mencari doanya Allah fokuslah mencari ridhonya Nabi Muhammad SAW agar hidup kita bahagia, senang, tenang, bahagia. Inilah kunci kehidupan kita yang sungguhnya. Bagaimana kita setiap harinya bertakwa kepada Allah. Ingat para hadirin, Allah hadiran kita ke muka bumi bukan untuk meramaikan dunia, bukan hanya mencari harta, bukan hanya mencari pangkat, bukan mencari jabatan, cari ridhonya manusia tidak di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Tidaklah kami Allah menciptakan kalian semua manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah." Jadilah orang kaya yang Anda menjadi orang kaya masuk surga dengan kayaannya Jadilah pejabat bagaimana dengan jabatan Anda Anda masuk surga. Jadilah orang yang memiliki ilmu agama masuk surga lewat ilmu agama. Jangan sampai nikmat yang hari ini Allah berikan kepada kita bukan menjadi wasilah jembatan menuju surga, malah menjadi wasilah jembatan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lupa dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un?" Hei para manusia kata Allah. Apakah kalian lupa? Kami Allah menciptakan kalian tidak dalam keadaan sia-sia ada visinya, ada tujuannya. Sebagaimana tadi disampaikan acara ini punya visi dan misi dan kehidupan kita hari ini pun punya visi dan misi. Untuk ibadah kepada Allah, maka jangan sia-siakan waktu-waktu kita lewat kecuali harus bernilai ibadah. Bagaimana Imam Munasyafi Imam Madhab kita mengatakan al-waktu nafis, falatus rifu illa nafis. Waktu itu berharga para hadirin, Jangan lewat kita punya waktu kecuali untuk suatu yang berharga. Sampai ada seorang ulama bapak ibu mengarang satu kitab namanya Kimatuz Zaman Indal Ulama. Harga sesaat waktu dipandang para ulama. Kenapa? Kok ulama sampai mengarang kitab Kimatuz Zaman Indal Ulama? Karena para ulama kaum solihin para aulia yang paling tahu bagaimana arti satu detik waktu dalam hidupnya. Apa kita lupa bapak ibu? nanti di saat kita meninggal dunia kita punya waktu semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu waktu pun yang lewat di antara kehidupan kita kecuali nanti ada tanggung jawabnya sekarang banyak orang menggunakan waktunya dengan perkara yang sia-sia dia main HP dia main game dia santai bersenda gurau dia lupa nanti di akhirat tidak akan lewat satu detik pun kecuali nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nama kita nanti satu persatu akan dipanggil oleh Allah Fulan, Fulana. Kemudian setelah itu akan ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan di hari ini, apa yang kamu lakukan di jam ini, apa yang kamu lakukan di menit ini, apa yang kamu lakukan di detik ini. Sedetil itu nanti akan Allah pertanyakan. Pamayak malmit kala darrotin yaro, malmit kala darrotin Kebaikan sekecil yang kita lakukan di setiap detiknya, menitnya, semuanya akan ada balasannya dari Allah. Dan kejelekan yang kita lakukan per detiknya, per menitnya itu semua nanti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. la lidumin illa ladai atid. Kata Allah tidak terucap satu kata pun dari lidah seorang manusia kecuali ada malaikat rokih pencatat yang baik dan malaikat atid pencatat yang jelek. Oleh karenanya para hadirin dalam acara ini, saya pribadi saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa datang ke tempat ini. Bahkan saya tadi punya niat acara ini acara event tahunan. Al Fakir saya pribadi mungkin kalau tidak ada udur pun saat kiai insya Allah saya ingin hadir setiap tahunnya selama Al Fakir tidak ada udur. Karena Al Fakir saya juga punya rutinan di Wangkelan, di Cingambul kita juga punya rutinan bulanan di sana juga di Talaga juga kita punya rutinan. Maka semoga di Cikijing ini pun semoga nanti Al Fakir pun bisa hadir selalu insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disampaikan bahwasanya malam ini Bapak Ibu adalah malam satu maulid. Malam pertama dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka saya pribadi Pak Bu begitu senang, begitu bangga masuk bulan di mana kita punya nabi dilahirkan, kita bisa duduk di sini mendengarkan maulid, mendengar kosida yang tentunya kita datang ke tempat ini karena cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW... Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, apa yang menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat? Kuatnya hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW... Alaihi Makin kuat kita punya hubungan dengan Nabi, maka begitu besarnya kunci keselamatan kita dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu boleh lihat orang-orang yang hari ini rusak, orang-orang yang hari ini jauh dari Allah apa penyebabnya apa penyebabnya satu karena mereka jauh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al Fakir saya punya guru Doktor Usabib Segap bin Abu Ye ya, Bebasan Baharun mungkin Al kenalkan sedikit Al Fakir saya dulu mondoknya di Dalwa sama saya kalau ngeliat anak-anak santri ini saya seneng kenapa saya langsung ingat 2001 dulu waktu pertama kali Al Fakir mondok di Dalwa karena kalau ada istilah seorang penyair, seorang kakek di saat melihat gerombolan anak muda yang menggunakan waktunya dengan sia-sia, kakek ini berkata, "Laita syabab, yaudu yauman sa'akhbiruka bima Hei anak muda, kalau seandainya masa muda bisa kembali kepada kami yang sudah kakek-kakek seperti ini, aku beritahu kepada kalian apa yang terjadi di masa tua. Maka Anda para santri dan santriwati, semangatlah belajar. Di luar sana banyak orang-orang yang butuh dengan kalian. Bukan diri kalian. Tapi yang dibutuhkan adalah sosok ilmu yang kalian saat ini cari. Al-Fakir saya cerita sedikit. Al-Fakir saya cerita sedikit. Ya. Al-Fakir saya ini orang pemalang Mbak U. Bu. Saya bukan orang kuningan. Saya punya istri pun orang Bandung. Saya dulu mondok di pesantren Darul Wawa Dakwah, Bangil Pasuruan. Tempat kita punya guru Kures Baharun mondok di sana tempat kita punya guru Habib Mikdad Bahru mondok di sana, tempat kita punya guru Hab Yahya pernah mondok di sana, tempat kita punya guru Habib Ali dulu Solo pernah mondok di sana. al saya mondok di sana dulu dari tahun 2001 sampai 2012. Kemudian al Fakir setelah selesai lulus di sana khidmat tahun kebetulan 2012 al Fakir saya punya ibu meninggal dunia, 2013 tahun depannya saya punya ayah meninggal dunia. Lalu Al-Fakir bantu-bantu ngajar di pesantrennya Buya Yahya di al Pusat dari 2013 sampai 2019. 2019 saya punya guru Dr. Usabib B.B. Baharun minta al berdiri sendiri tinggal cerita al saya masuk kuningan 2019 akhir di bulan Desember bulan Februari kita buat majelis namanya al Wasilah sebagaimana saya punya guru Sabi Baharun memberikan nama kasih nama al Wasilah karena saya melihat dalam mimpi tulisan al Wasilah kita buat majelis Pak Bu bulan Februari 2020 baru dua kali buat majelis coronanya datang. Jadi langsung ditutup lagi. Baru dua kali buka tutup deh, langsung ditutup lagi. Tapi, Tapi alhamdulillah Bapak Ibu Al Fakir saya walaupun baru mungkin di Kuningan 2020 kita buat majelis plus dengan ditutupnya langsung pada saat itu kita punya rutinan Bapak Ibu di Al Wasilah sebulan itu tidak kurang daripada 85 majelis dalam satu bulan hampir satu tahun setengah dua tahun ini al fakir saya nggak pernah mengalami maghrib Isa di rumah tapi alhamdulillah saya punya istri betul-betul memahami bagaimana konsep kebahagiaan itu bukan di dunia kebahagiaan itu nanti di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya cerita seperti ini pak bu karena al fakir saya punya rutinan kita ini maghrib Isa. itu full maghrib kita 30 majelis isya 30 majelis kita ada kajian namanya suling subuh keliling itu setiap subuh kita punya kajian. Tapi ada beberapa yang rutin di luar window haji, kita ada rutinan duha, ada rutinan duhur, ada rutinan asar. Saya cerita seperti ini, Pak Bu. Kenapa? Karena kita sudah punya majelis sampai 85 majelis dalam satu bulan. Ini masih banyak yang minta rutinan. Masih banyak yang minta rutinan. Kenapa? Ternyata umat sekarang ini Pak Bu sangat rindu dengan sosok seorang ustadz yang rela memberikan waktunya dengan cuma-cuma. Siapa? Anda para santri. Sehingga jangan kecewakan orang tua Anda yang saat ini memondok Anda di pesantren. Mereka rela menahan air matanya depan Anda. Mereka rela setiap jam 3 malam bangun untuk mendoakan Anda. Maka jangan sampai saat ini Anda mondok pesantren hanya untuk mengisi waktu kosong saja. Karena kalau bicara mondok, kita 11 tahun sudah mondok sudah sangat puas. Kita dua tahun, Al-Fakir saya dua tahun jadi kismu tartib. Dulu kita tugas bangunkan santri jam 3 malam setiap hari. Karena Abu Yazen saya punya guru itu jam 3 malam tuh muterin pondok setiap hari. Sebelum beliau bangun, kita harus sudah bangun duluan. Waktu itu ada 40 kamar, satu kamar itu minimal 36 orang. Kita dikasih waktu cuma 45 menit. Membangunkan 40 kamar kurang lebih 1200 santri dan seringnya sendiri. Kita dikasih waktu cuma 45 menit. Bangunkan, keluarkan dari kamar, giring kamar mandi, bawa ke masjid. Dalam artian, jangan sampai saat ini Anda para santri-santriwati, di pondok itu hanya mengisi waktu kosong. Di pondok itu karena paksaan dari orang tua. Nanti kalian akan merasakan bagaimana kalau sudah keluar di pondok, ternyata banyak orang-orang luar sana yang butuh dengan ilmu Anda. Makanya kata sahabat Anas bin Malik, khadimnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Barang siapa yang belajar ilmu agama hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kepentingan pribadinya, maka sedikit yang dia dapat. Tapi barang siapa yang belajar ilmu agama untuk orang lain, untuk manusia yang banyak, maka hajat manusia itu begitu banyak. Fikih mungkin kita safinatun aja sudah cukup. Ternyata di luar sana butuh tentang fikih yang namanya muamalah. Ternyata di sana ada kasus pernikahan, butuh fikih nikah. Ternyata di sana ada fikih kemasyarakatan sosial butuh fikir tentang sosial sehingga jangan sampai kalian yang saat ini dipilih oleh Allah menjadi santri santriwati tidak bersyukur Al Fakir pesankan saya minta izin sedikit ini santri santriwati karena saya kalau melihat santri itu paling gemes gitu lah. karena kita dulu ingat 2001 waktu mondok tuh main-main Al Fakir saya mondok itu masuk Mustawal Ali berdapat hidayah baru dapat taufik sehingga jadinya kayak gini kalau kita dulu rajin dari awal jadinya nggak mungkin kayak gini. Lebih daripada yang sekarang ini. Saya pesan kan. Sebagaimana guru-guru kita berpesan. Kalau pengen sukses, mondok dua hal pegang. Satu, jangan melanggar. Kalau terpaksa melanggar, ngaku jangan berbohong. Jangan bangga di sana melanggar. Anda melanggar, nggak ngaku, bangga. Tunggu pada saatnya Allah akan berhenti Anda. Karena pelanggaran itu atau dibuat Allah nggak betah di pondok pesantren. Yang kedua, kalau pengen sukses mondok, berkhidmah. Jangan malu untuk berkhidmah. Bantu teman, bantu pondok, bantu ustadz. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, tidak ada keberkahan ilmu kecuali dengan khidmah. Al-Fagir saya pun terus terang Pak Bu bisa bicara seperti ini. Di depan punya rutinan juga seperti itu. Itu karena satu Al-Fagir Kenapa? Karena khidmah. Maka para santri-santriwati jangan pernah anda ragu untuk khidmah. Boleh dilihat para ulama, kaum solin, para aulia, mereka yang jadi orang luar biasa, memiliki ilmu yang luar biasa, tidak lepas daripada berhikmah Saya punya guru Abu Yazen yang sekarang pondoknya bernama Dalwa menjadi pondok mungkin satu-satunya yang kuliahnya itu internasional. Apalagi kemarin waktu ulang tahun NU yang ke satu abad, pondok kami di Dalwa itu meresmikan memberikan hadiah kepada NU pondok satu-satunya yang internasional. Karena yang mudah dilalui itu babu bukan cuma orang Indonesia. Zaman Al Fakir saja ada yang Malaysia, ada yang Brunei, ada yang Australia, ada yang Amerika. Sekarang teman-teman Al Fakir yang ada di sana ngurusi ada orang Filipin, ada orang Myanmar. Hingga waktu dua tahun yang lalu Al Fakir datang ke sana pada pusing cerita. Saya tanya kenapa? Ini sekarang ada orang Myanmar, ada orang Filipin. Terus gimana? Kita ngajarin bahasa Arabnya susah. Kenapa? Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Terus gimana? Setiap hari kami ajak jalan-jalan. Mobil, tiang. Uh -huh. uh. Oleh karenanya kalian yang lagi mondok tolong ingat dua hal tadi, jangan melanggar dan juga berhit, hitma. Walaupun kalian nggak pernah juara, walaupun kalian mungkin hafalannya kalau bahasanya apal satu hilangnya dua, ngapalin dua hilangnya empat, ngapalin empat hilangnya delapan, makin banyak yang dihafal makin banyak yang hilang. Tapi kalau kalian taat dengan baturan pondok, kemudian kalian berhitma insya Allah nanti kalian keluar akan mendapat keberkahan ilmu atau dengan yang namanya ilmu lah la Syaratnya yang penting satu jangan melang, kemudian berkhidmat dengan pondok pesan. Insya Allah kalian keluar nanti sudah ada orang-orang yang menyiapkan pondok untuk kalian, menyiapkan madrasah untuk kalian, termasuk menyiapkan jodoh untuk kalian semuanya. Ya. Kenapa kalau jodoh kenceng? Ada Monik ya. ya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Fakir saya punya guru Dr. Ustaz. Al Fakir saya punya guru Dr. Ustaz Habib Baharun. Itu beliau berkata seperti ini. Mustahil orang yang di hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya tidak bahagia. Itu mustahil. Orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad hidupnya tidak bahagia itu mustahil. Kenapa? Nabi Muhammad ini pabu uswatun hasanah contoh yang sempurna sampai tadi dikatakan oleh anak daripada Bapak Bupati Haji Irfat bahwasanya orang kafir saja itu bangga dengan Rasulullah 100 tokoh terkemuka di dunia itu kalau tidak salah Al-Fakir saya juga pernah mendengarkan cerita ini itu nomor satunya Pak Bu ditulis sama mereka namanya Muhammad yang kedua namanya Napoleon Bonaparte di situ dikomentari Kenapa Napoleon saya taruh di utang kedua, Muhammad saya taruh di utang pertama? Karena orang kafir. Tapi subjektif. Bisa memberikan penilaian itu dengan analisa yang kuat. Napoleon saya taruh di utang kedua, dia itu cintanya dengan awak kapalnya luar biasa. Tapi di saat dia mau mati, maka yang diingat bukan awak kapalnya, tapi istrinya Maria, Maria, Maria. Tapi Muhammad Semang, sepanjang hidupnya cinta dengan umatnya sampai di saat detik-detik akan dicabut nyawanya dia berkata umati 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 maka tidak heran pak bu kalau orang kafir saja bangga dengan Nabi Muhammad maka kita umatnya Nabi Muhammad jangan sampai tidak bangga dengan Nabi Muhammad salut oleh Nabi Muhammad dan Imam Utsalion ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi Nabi kirim salam kepada beliau kedua Sahabat Umar, sahabat Ali diperintah langsung sama Nabi, kamu minta doa kepadanya. Sehingga ini membuat penasaran sahabat Umar, sahabat Ali. Singkat cerita Bakbur dicari, dicari dan dicari ketemu dengan Imam asy ini, akhirnya disampaikan salamnya. Engkau asy ini? Iya Aku Umar dan ini sahabatku Ali. Engkau sahabat Umar bin Khattab? Iya. Engkau Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi? Iya. Ada apa gerangan kau datang ke sini? Lalu dijawab, demi Allah aku tidak datang ke sini Kecuali menyampaikan salamnya Nabi Nabi memerintahkan kepada kami berdua Untuk menyampaikan salamnya Rasulullah kepada dirimu Salam Nabi Sehingga setelah mendengarkan itu Bahagia, senangnya imam Wes Elegoni Kemudian dikagetkan lagi Wahai Wes, saya diperintah juga sama Nabi Agar engkau mendoakan kami berdua Imam as pertamanya nggak mau, Pak bu. Ini sahabat Umar, ini sahabat Ali yang mendoakan Imam Wesal, Goni, sehingga gak sehingga nggak mau, dipaksa akhirnya mendoakan, Pak bu. Singkat cerita, Pak bu, di situ ada hikmah yang luar biasa yang kadang tidak terpetik sama kita. Apa itu? Bagaimana Nabi bisa kirim salam dengan Imam Wesal Para ulama menjelaskan, mbak bu, itu semua karena satu kata yang Nabi sampai kirim salam kepada Imam asy apa itu rindunya Imam asy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rindu sama Nabi, Bapak Ibu enggak usah khawatir. Tinggal tunggu kita punya hati disiapkan, nanti Nabi akan datang ke mimpi kita masing-masing. Asalkan satu, kuatkan rindu kita kepada Nabi ingin berjumpa. Ada seorang syekh didatangi sama muridnya, "Wahai syekh, wahai guruku, -guru, saya ingin berjumpa dengan nabi saya ingin mimpi sama nabi saya langsung bilang gampang kecil mimpi nabi gampang okay, muridnya nih bagaimana caranya gampang caranya tuh lihat ada tepung iya makan semuanya mimpi nabi iya mimpi nabi dimakan babu tepung tapi kata gurunya syaratnya satu kamu tidak boleh minum air tapi bisa mimpi nabi bisa makan babu tepung sampai sudah full babu Guru saya izin, saya mau minum. Boleh minum tapi nggak bisa mimpi Nabi. Oh jangan. Gimana? Makan lagi. Wahai guru sudah full. Pengen mimpi Nabi? Iya. Makan lagi. Karena semangatnya pengen mimpi Nabi. Babu dimakan. Sampai sudah nggak muat, capek tertidur. Apa yang terjadi dalam tidurnya Pak Bu? Mimpi. Di Padang Sahara mendapati ada sebuah talaga air yang begitu segar. Lari. Murid ini, diminum air segarnya sampai puas dia bangun dari tidurnya di esokan harinya ngadu sama gurunya wahai guru katanya kalau makan tepung dengan syarat tidak minum bisa mimpi nabi oh iya saya tadi malam nggak mimpi nabi lah kamu mimpi apa aku mimpi aku di padang sahara lalu aku melihat air yang segar danau yang begitu indah kemudian saya lari saya minum kata gurunya kamu sebelum tidur apa yang kamu bayangkan kamu sebelum tidur apa yang kamu rindukan? Aku sebelum tidur, wahai guruku, aku membayangkan air. Aku rindu, pengen minum air. Itu jawabannya. Maka bingung lagi, wow itu jawabannya. Kata gurunya, kamu merindukan siapa? Kamu membayangkan siapa sebelum tidurmu? Maka kamu akan berjumpa dengan itu dalam mimpinya. Maka sebetulnya bapak, kalau kita ingin mimpi nabi itu gampang. Rindukan terus kita punya nabi. Bagaimana Ustadz cara menghadirkan rindu kepada Nabi? Karena ini konteksnya sholawat. Kita kiaskan, kita samakan dengan sholawat. Kalau kita pengen rindu sama Nabi Babu, sering-seringlah menyebut namanya. Ida ahabba syai'an aktaro dikri. Ida aktaro Tanda kamu cinta dengan sesuatu yang kamu cinta, tandanya kamu sering menyebut namanya. Sekarang jawab di hati masing-masing. Berapa kali kita sehari bersolawat kepada Nabi Muhammad? Adakah target-target dalam hidup kita untuk bersolawat dengan Nabi Muhammad? Kalau kita tidak ada kerinduan dengan menyebut namanya, maka jangan salahkan sampai meninggal dunia kita tidak bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana para hadirin, kalau kita ingin cinta sama Nabi, kalau kita ingin rindu kepada Nabi, ingin mimpi Nabi, ingin berjumpa sama Nabi dunia sebelum di akhirat dan mukodimah mimpi Nabi, kebahagiaan nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad apa itu? Perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Al-Habib Ali Al-Jufri di saat ditanya di salah satu stasiun televisi. Wahai Habib Ali bagaimana cara mimpi Nabi? Di antaranya Pak Bu, beliau kasih empat. Kita bahas satu saja. Kalau engkau ingin mimpi berjumpa dengan Nabi, sehari semalam jangan kurang bersholawat dengan Nabi 300 kali. Kata Habib Ali Jufri, ditaki diwatkan Bapak Ibu, mujarob. Sudah banyak yang membuktikan Orang-orang yang satu hari bersolawat kepada Nabi Tidak kurang di 300 kali Akhirnya mimpi bertumbak dengan Nabi Muhammad Wasallam. Bagaimana Ustadz kami ingin salawat sama Nabi Mereka Terkadang gak sampai 300 Boro-boro Nyebut aja sehari kadang jarak Kecuali sholat lima waktu Dan itu karena rukun kewajiban Salawat di saat tasawud akhir Bagaimana Ustadz ada gak motivasi caranya agar kami mudah bersuara kepada Nabi ini Pak tasbih tasbihnya boleh yang digital seperti Al Fakir pakai atau tasbihnya yang biasa kita pakai itu karena tasbih ini kata para ulama ada tajlib ada penariknya sehingga kalau kita bawa tasbih Bapak Ibu itu nanti ada penariknya kita mudah berzikir sama Allah dan bersuara kepada Nabi kemudian di saat di malam hari Bapak Ibu kita mau tidur niatkan ya Allah saya niat setiap hari salawat kepada Nabi 300 kali. Nanti Bapak Ibu berkah niat tersebut akan dibantu oleh Allah mudah bersolat kepada Nabi 300 kali. Innamal a a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya Pak Bu. Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Adab Sulil Murid di bab niat beliau mengatakan man niat tuh hasuna amalu. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya akan lebih baik. Artinya ada mauna, pertolongan dari Allah kalau orang punya niat bah. Maka mulai saat ini Pak Bu sering-seringlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan al saya sering mendengar para ulama berbicara seperti itu Kalau kamu ingin selamat hidup di akhir zaman seperti ini. Terlepas daripada fitnah-fitnah yang terjadi. Kuncinya satu Pak Bu. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Saya mikir waktu sempat mikir sedikit. Kenapa fitnah akhir zaman kok bisa terselamatkan diri kita dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi. Ternyata Pak Bu, di saat kita sering menyebut nama Nabi, hati kita punya interaksi sambung dengan ha? Nabi. Kalau hati ini sudah sambung dengan Nabi Pak Bu, kita mau maksudnya takut Pak Bu. Mau melakukan kejelakan itu takutnya luar biasa. Kenapa? Habib Ali Habsi, Dara mulia yang sebut durot. Di fasal kedua kalau tidak salah atau yang pertama dikatakan solatan yatta silu ruhul alaihi musallibih Orang yang bersolawat kepada Nabi Itu ruhnya dia Sama Allah akan digabungkan dengan ruhnya Nabi Muhammad Artinya Pak Punya ikatan yang kuat Pak. Kalau kita sering menyebut nama Nabi Muhammad Nanti ada rasa malu Kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sampai dikatakan dalam salah satu hadis Okamakol Setiap hari Senin Dan hari Kemis Itu amal-amal kita Pak Bu Diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Malaikat Jibril. Kalau amal kita baik, Nabi Muhammad bergembira, senang, senyum dan mendoakan agar kita ini istiqomah dalam beramal. Tapi kalau amal kita jelek, maksiat, dosa, Nabi sedih, Nabi menangis dan meminta ampun kepada Allah untuk umatnya. Artinya kalau kita sudah sering Pak Bu salat sama Nabi, ada rasa malu seperti itu. Dan nanti ada rem bagi kita yang suka sholawat sama Nabi untuk bermaksiat kepada Allah. Apa itu? Lidah yang menyebut namanya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mudah bersholawat kepada Nabi Pak Salah satunya kata para ulama mengingat keutamanya. Apa Bapak Ibu yang kita dapat? Kalau kita ini sering sholawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan salat kepada Nabi itu, Pak Bu, orang yang sering bersalat kepada Nabi, maka dia akan ditolong oleh Nabi di dunia sebelum di akhirat. Di dunianya diperhatikan sama Nabi, di dunianya ditolong sama Nabi, apalagi nanti dia di ya akhirat. Ini ada salah satu kisah tentang seorang anak laki-laki yang akan melakukan perjalanan haji dengan ayahnya. Di tengah-tengah perjalanan, ini ayah tiba-tiba sakit. Akhirnya si anak memberhentikan perjalanannya diobati ayahnya. Dan subhanallahnya tidak lama sakitnya makin parah. Sampai akhirnya si ayah meninggal dunia. Tentu si anak sedih menangis. Di saat menangis dipejamkan matanya, dibuka matanya. Melihat ayahnya yang dalam kisah itu putih kulitnya. Di saat dibuka mata ini anak kaget ternyata itu ayah yang tadinya putih berubah menjadi hitam pekat. Tentu anak yang melihat ayahnya seperti ini sontak makin sedih, makin menangis. Sampai akhirnya tertidur Bapak Ibu. Dalam tidurnya ini anak laki-laki mimpi. Bertemu dengan seorang laki-laki. Yang mana laki-laki itu cahayanya luar biasa. Lalu ditanya, wahai laki-laki kamu ini siapa? Kok cahaya dirimu ini luar biasa? Lalu laki-laki itu berkata, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Gembira luar biasa, berjumpa dengan Nabi, mimpi bertemu Nabi. Dalam mimpi itu, Pak Bu, ayahnya pun ada, sudah meninggal dunia. Lalu si anak ngadu, wahai Rasulullah, ada apa gerangan dengan saya punya ayah? Kenapa ayah saya yang tadinya putih berubah menjadi hitam peka? Nabi menjelaskan, wahai anak, ayah kamu itu punya kebiasaan buruk yang dia selalu melakukannya. Anak ini tanya lagi, apa itu wahai Rasulullah? ayah kamu itu suka mengadu domba orang. Ayah kamu suka mengadu domba orang. Afan, ayah kamu ini suka menggunjing. Ayah kamu ini suka ngomongin orang. Tidak lama Nabi keluarkan ludahnya di tangannya, diusap Pak Bu dari kepala ayahnya sampai ke bawah. Tiba-tiba ayahnya berubah menjadi putih, lebih putih, lebih putih, lebih cemerlang daripada yang sebelumnya. Si anak laki-laki heran tanya lagi, wahai oh, Rasulullah, Engkau katakan ayah aku suka menggunjing, suka ngomongin orang. Kenapa engkau berikan syafaat? Kata Nabi, ayah kamu punya kebiasaan baik yang setiap saatnya dia juga melakukannya. Apa itu wahai Rasulullah? Ayah kamu suka bersalawat kepadaku. Ayahmu suka bersalawat kepada kepada aku. Bangun dari mimpinya dilihat Abu ayahnya tadinya hitam pekat sudah berubah menjadi putih lebih cemerlang daripada yang yang sebelumnya. Hikmah cerita ini apa? Orang yang suka gunjing, ngomongin orang, siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat nanti. Maka hati, hati termasuk gunjing pakai dua jempol. Ketik-ketik di media sosial ngomongin orang, pakai akun palsu. Dikira orang nggak tahu, ya orang nggak tahu. Siapa bisa lepas daripada pandangannya Allah? Siapa bisa lepas daripada kontrolnya Allah? Kemudian hikmah yang kedua Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Akan diperhatikan oleh Nabi khusus di dunia Sampai dia di akhirat Oleh karenanya pada malam hari ini Pak Bu, Ayo kita sambungkan diri kita dengan Nabi Dengan sering membaca solawat kepada Nabi Maka ini biar tim hadrohnya tidak bengong Dari tadi kayaknya bengong Kapan Be. selesainya nih dari tadi ya Allah saya baru 45 menit nih Kalau ngeliat jam ini Baik biar ini malam Makin meriah Karena Al-Fakir juga membawa tema tentang sholawat Kita sholawat bareng-bareng Setuju? Tuh. Tapi saya minta izin semuanya ya Jaga hati semuanya Anggap suara saya bagus Usnu, Di kitab Nasri'ul Ibad Di awal-awal Imam Nawawi Al-Bandri Al-Jawbi Menuliskan hadis Nabi dua perkara yang paling baik di dunia lebih daripada yang lain. Apa itu? Husnudon kepada Allah dan husnudon kepada hamba Allah. Dua perkara yang paling jelek lebih jelek daripada dua perkara yang lainnya. Apa itu? seudon kepada Allah dan seudon kepada hamba Allah. Maka daripada hati semuanya rusak, anggap suara saya, ba. Siap jaga hati. Ini bagian son. Ya. Ah, anggap suara saya bagus, Pak ba, ya. Saya cek vokal dulu nih, ya. Saya cek vokal dulu. Nanti saya akan posida, tapi semuanya harus kompak. Kalau nggak kompak, saya langsung berhenti. Nanti semuanya jawab Nabi kita Muhammad. Nabi kita, coba cek vokal dulu. Kalau nggak kompak sudah langsung berhenti, tutup aja sudah. Hamba yang paling mulia. kompak ini. Kopinya CF. Hmm? Beli. CF, 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 Coba cek lagi sekali lagi. Hamba yang paling mulia. Oh, Cocok, bagus. Tuh, hadronya siap. Dan kita hadirkan salawat ini semoga langsung disambung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Karena dikatakan oleh Nabi tidaklah ada satu umatku yang bersolawat ke, bersolawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruku untuk menjawab salawat daripada um, umatku. Artinya Nabi sangat menghargai salawat umatnya kepada Rasul. Cuma biar lebih rame lagi ya. Coba ini bisa dimatikan lampunya? Bisa enggak? Otomatis enggak? Ke bagian lampu, bagian lampu. Mana bagian lambu? Ada pula diesel. Nah, mati semua nanti. Diesel, nah, sudah semuanya. Barang-barang ya, Nabi kita. Eh, hadroh, siap entah? Baik Oh, ayah ini bisa ya? Baik, ini saya menghargai. Itu ada yang sudah nyalakan HP, itu pakai. Jangan disimpan kau malu. Coba yang punya HP, nah, flashnya nyalakan, niatkan. Semoga flash ini mewakili hati kita untuk disambungkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih waktu 10 detik. Yang punya HP, flashnya dinyalakan. Oh, saya juga punya HP. Apa? Santri jangan lata, akhirnya nggak boleh bawa HP tiba-tiba dikeluarin, tangkap semua satu. Ayuh. Coba. Sudah yang punya HP, santri jangan dikeluarin. Mana? Ada. Ayo. Sudah. Yang punya HP, flashnya dinyalakan. Sudah. Oh, itu santri. Bawa HP itu. Enggak. Bukan. Oh bukannya. Baik. Maula ya

Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad. Allahumma -salli, Allahum salli wa sallim ala Sayyidina ulana Muhammad. Kalau ya, ini lampunya bisa nyala lagi enggak nih? Yang bisa mati enggak bisa nyalain. Bisa? Baik. Alhamdulillah. Kira-kira senang enggak malam ini? Hadir acara maulid senang enggak? Sholawatan seneng ndak? dengerin ceramah tentang Nabi seneng ndak? Saksikan ya Allah, kami datang ke tempat ini, hati kami cinta dengan Nabi Muhammad dan Engkau sudah pernah berjanji wahai Rasulullah antamaman ahbab ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Yusharumar umaman ahab, orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Semoga dengan berkah acara maulid ini, semoga dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. derajat kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dengan taman daripada taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami yang hadir di tempat ini, kami tidak bisa mengandalkan amal kami Kami tidak bisa mengadakan ibadah kami Kami tidak bisa mengadakan kebaikan yang selama ini kami lakukan Karena kebaikan kami belum tentu engkau terima ya Allah Kebaikan kami mungkin ada riaknya Kebaikan kami kadang tidak ikhlas Tapi berkah cinta kami dengan Nabi Muhammad Berkah datangnya kami ke tempat ini Berkah berkumpulnya kami di tempat ini Semoga ini menjadi asbab kami semua akan berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah, setelah panjang umur dan keadaan sehat wal afiat, maka sebelum engkau cabut nyawa hamba ya Allah, sebelum engkau cabut nyawa kami ya Allah, maka berikan nikmat kepada mata ini ya Allah untuk bisa mimpi bertemu dengan kasihmu Nabi Muhammad, untuk bisa mimpi bertemu dengan kasihmu Nabi Muhammad, untuk bisa mimpi bertemu dengan kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, di saat engkau akan mencabut nyawa kami, izinkan Nabi Muhammad menemani pencabutan nyawa kami ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mengatakan sakitnya sakaratul maut seperti disesat dengan 300 pedang ya Allah begitu sakitnya begitu dahsyatnya sakitnya sakaratul maut tapi izinkan kepada Kekasihmu Nabi Muhammad untuk menemani kami di saat kami akan dicabut nyawanya olehmu ya Allah agar kami terpesona dengan wajah ini Kekasihmu Nabi Muhammad sehingga kami tidak merasakan sakitnya sakaratul maut ya Allah di saat kami meninggal dimasukkan ke kuburan dimasukkan ke liang lahat tidak ada orang yang menemani kami tidak ada cahaya yang menerangi kami datang dua malaikat yang begitu menakutkan dalam diri kami malaikat mukar nakir berkata kepada kami marobuka waman nabiuka wama dinuka wama kiblatuka wama ikhwanuka wama imamuka maka kami takut ya Allah Di saat itu kami tidak bisa menjawabnya Maka izinkan kekasihmu Nabi Muhammad Untuk menerangi kuburan kami Untuk untuk menemani kami Untuk menjawab pertanyaan malaikat Nakir Ya Allah Di saat terjadi hari kiamat Engkau, engkau kumpulkan kami di padang maksyar Maka di saat mata ini terbuka Ya Allah di padang maksyar jadikan pertama kali wajah yang kami lihat adalah wajah kekasihmu Nabi Muhammad Berada di benderanya Nabi Muhammad Satu rombongan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Tatkala kami berada di mizan kami lihat dosa kami lebih banyak lebih berat daripada amal soleh kami ya Allah maka izinkan kekasihmu Nabi Muhammad untuk membantu agar bagaimana timbangan amal kami lebih banyak daripada dosa dan maksiat kami ya Allah di saat kami akan melewati jembatan Siratul mustaqim kekasihmu Nabi Muhammad mensabdakan jembatan Siratul mustaqim lebih lembut dari rambut satu yang dibelah menjadi tujuh. lebih tajam daripada pedang perjalanannya 500 tahun di bawahnya terbentang lebar api neraka-Mu ya Allah maka sungguh dengan akal kami tidak mungkin kami bisa melewati jembatan tersebut ya Allah. Maka izinkan kekasihmu Nabi Muhammad untuk menggandeng tangan kami sehingga kami bisa melewati jembatan suratul Mustaqim dengan mudahnya ya Allah. Saat kau masukkan kami ke surga ya Allah. Kami berharap dengan datangnya kami ke tempat ini, hati kami yang senang gembira masuk tanggal 1 Rabiul Awal, bulan di mana kekasihmu Nabi Muhammad dilahirkan maka izinkan kami masuk surga yang di dalamnya ada kekasihmu Nabi Muhammad yang di dalamnya ada kekasihmu Nabi Muhammad yang di dalamnya ada kekasihmu Nabi Muhammad sehingga mata ini setiap saatnya bisa memandang wajah indah kekasihmu Nabi Muhammad seorang sahabat dalam kitab Muhammad insallahu kamil diceritakan sahabat sedang menikmati bulan purnama begitu senangnya begitu indahnya kata ini sahabat ternyata mata yang tadinya melihat ke bulan purnama diletakkan itu mata mengarah ke depan ternyata dilihat wajahnya Nabi Muhammad, dilihat matanya ke bulan purnama, matanya ke Nabi Muhammad, ke bulan purnama, kepada Nabi Muhammad sampai tiga kali akhirnya Nabi mengatakan wahai sahabat, kenapa engkau lihat bulan purnama lalu melihat wajahku sampai engkau ulang tiga kali demi Allah wahai Rasulullah, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama. Ya Allah, begitu senangnya hamba ini bisa masuk surga. Surga kami bersama surga kasih Nabi Muhammad. Sehingga mata ini setiap saatnya bisa memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad. Tangan ini bisa mencium tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Kulit ini bisa bersenang kulit kekasihmu Nabi Muhammad. Kami bisa hadir di majelis kealim kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. banyak cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya kami akan tunjukkan kelak di akhirat bisa berjumpa denganmu ya Allah. Kalau kami mengandalkan pahala-pahala yang mana ya Allah. Dosa kami begitu banyak amal soleh kami kadang diliputi dengan ria, diliputi dengan kejelekan yang luar biasa ya Allah. Tapi kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah bersabda dan sabda ini kelak akan kami bawa nanti di saat di akhirat ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan anta maman ma ahbabta yusar maru ma ahab. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai, kamu akan dibangun bersama orang yang kamu cintai ya Allah. Saksikan di tempat ini ya Allah di Cikijing ini ya Allah di tempatnya Haji Asep ini ya Allah kami akan datangkan ucapan kami di saat berjumpa dengan kasih Nabi Muhammad wahai Rasulullah memang kami tidak pantas memandang wajahmu dosa begitu banyak tapi di satu Robiul Awal masuk bulan Maulid kelahiranmu ya Rasulullah kami berkumpul di tempat ini menghadirkan cinta kepadamu menyebut namamu bersalawat kepadamu menghadirkan cinta kami untukmu ya Rasulullah maka jadikan cinta ini ya Allah menjadi sarana kami untuk berjumpa dengan kasihmu Nabi Muhammad ya Robi wajmana wahababan lana fidal kalfirdos ya rajuana ya Robi wajmana wahababan lana fidal kalfirdos ya rajuana ya Robi wajmana wahababan lana fidal kalfirdos ya rajuana ya Allah setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiyah cabut nyawa hamba semudah mana husnul khatimah husnul khatimah Husnul siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah yang punya hajat baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah kabulkan semua hajat kami ya Allah jangan kau kecewakan kami pulang dari tempat ini tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini kecuali hajatnya kau kabulkan semuanya ya Allah anak engkau sudah pernah menyatakan aku Allah ada pada sangkan hambaku hari ini ya Allah. Malam hari ini kami berhusnudon kepada kepadaMu ya Allah. Tidak ada di antara kami yang pulang kecuali hajat dunianya dikabulkan semuanya olehMu ya Allah. Hajat akhirat dikabulkan semua olehMu ya Allah. Termasuk ya Allah yang punya hutang pulang dari tempat ini bunda akan membayar hutangnya ya Allah. Yang belum punya pekerjaan kau berikan pekerjaan halal ya Allah. Yang pekerjaan dalam bergelut dengan riba kerjaannya masih yang harap ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram yang sakit sembuhkan ya Allah yang belum menikah jaga kemuliaannya berikan kemudahan untuk mendapatkan seorang pasangan yang soleh dan soleha yang sudah menikah berikan rumah tangganya sakinah wa rahma. jadikan suaminya makin soleh istrinya makin soleha yang belum punya anak gue berikan anak ya Allah yang sudah punya anak jadikan anaknya soleh dan soleha dan jadikan keluarga kami di dunia jadi keluarga sampai di akhirat sampai di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan di saat engkau akan cabut nyawa kami ya Allah Allah. Mudahkan lisan, mulut dan hati kami ya Allah Untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah Kalimat muliamu ya Allah Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersama-sama La ilaha alaihi ya Allah kami yang hadir ke tempat ini ya Allah tidak lepas daripada berkah daripada Haji Asep sekeluarga ya Allah maka kabulkan terkhusus hajat beliau ya Allah hajat dunia maupun hajat akhiratnya ya Allah berkah beliau kami bisa berkumpul di tempat ini menanamkan hati kami cinta pada kekasihmu lidah ini menyebut namanya dan bersolat kepadanya maka kabulkan semua hajat dunia dan akhiratnya terlebih dahulu ya Allah rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah adzabannar Muhammadin itu saja yang bisa al sampaikan. sampaikan kurang lebihnya Al-Fakir sedikit info dari al-fakir, bapak ibu, barangkali tidak ada. Udur tidak ada hajat, nanti dihaturana Nanti Insya Allah di Nanti Al-Fakir al, -Fakir, al nanti akan ada acara Maulid Akbar dan Silaturahmi Akbar tanggal 8 Oktober. Sekali lagi 8 Oktober hari Ahad jam 8 pagi. Yang tidak ada udur bisa hadir acara untuk umum. Semoga semuanya sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Semuanya bisa hadir insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.